Tapi kalau temannya langsat langsat tabalong. Nah jadi untuk setiap SKPD yang belanja dari 0 sampai dengan 50 juta itu menggunakan MBIS ini. Nah jadi untuk akun masuk ke MBIS ini sebenarnya ada 3 tahapan. Yang pertama dari akun pejabat pengadaan. Setelah akun pejabat pengadaan, akun pejabat pengadaan ini nanti memilih kategori yang akan dibelanjakan. Misalnya yang pemilihan nanti adalah makan minum dan ATK atau fotokopi atau perlengkapan komputer. Kayaknya untuk tabalong itu aja yang baru tersedia. Tapi kalau yang lain-lain sudah tersedia macam-macam yang dimasuk di M di sini. Kalau di kabupaten kota atau kayak di Bandung atau di Jawa Tengah itu sudah lengkap. Jadi kita mulai langkah tadi masuk akun. Ini Pak Mamuk kira-kira nanti untuk sampean menghandle semua bidang apa per satu bidang? Nah, kalau misalnya per satu bidang alangkah lebih baiknya bidang yang lain pakai akun pian atau pian yang mengerjakan? Kalau bisa apanya? Takutnya kalau ke 1 atau 2 3 akun takutnya kan apa ya? Pian perumahan email masuknya itu bisa satu akun. Tapi baik. Dipegang oleh yang lain. Dipegang yang lain. Oke, nah coba kita belanja contoh masuk ke akunnya Mama Mudo. Yang pertama kita sudah masuk. Kita coba cari tadi catering. Di situ. Catering. Oke. Nah, catering untuk di sini ke kita kategorikan ke mana nih kota? Tabalong. Nah, sini kita ke cari ini ketik Tabalong, ketik Tabalong. Di sini tadi. Nah, klik itu contohnya. Oke, pilih. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu. Jadi Ibu scroll ke bawah. Nah, sampean bisa memilih di situ misalnya yang sudah familiar. Dan begini Bu, kita backpack ke belakang dulu. Nanti Ibu di bagian Ibu atau di bidang Ibu atau Bapak yang sudah berlangganan itu siapa misalnya? Misalnya catering, memakai aja misalnya kita ini kan. Nah, nanti masukkan aja Bu di MBIS Market. Didaftarkan aja. Misalnya langganan pian adalah cateringnya Bu Maman. Nah, minta masukkan aja. Atau cateringnya catering Y99. Nah, itu tinggal ini aja. Boleh beberapa. Jadi misalnya langganan di bidang A, langganannya Y99. Di bidang B di seberang misalnya apa warung ada si Win misalnya atau namanya Pak Seta di situ boleh. Jadi tinggal aja, cuma yang penting mereka harus punya akun dan akun itu harus dipegang. Maksud itu ada admin mereka yang nanti kami akan pesan 20 kotak. Kita klik di sini 20 kotak. Nah nanti mereka akan menyetujui persetujuan. Kalau misalnya kita tidak berkomunikasi dengan mereka, jadi yang benar-benar yang punya, yang mereka punya admin gitu. Yang memang nanti kita calling aja. Rencana kita besok ada rapat tanggal 23 atau tanggal 24. Jadi hari ini kita bisa pesan terlebih dahulu misalnya 5 kotak. Kotaknya ini yang punya siapa nih? Oh, udah pesan. Coba contoh aja yang punya kami lah. Bulkis ya. Atau Bulkis aja. Nah. Klik. Nah, jadi di sini Bu dan Bapak sudah ada nasi box 35.000. Nah ini menyesuaikan SPID yang ada kan 35.000. Kalau kita pilih itu, ini contoh-contoh yang nasi box.
Nah, di situ itu sudah termasuk pajak. Karena kan biasanya kita kan misalnya kan kalau beli di tempat makan minum kayak yang lain kan 20.000, tapi belum termasuk pajak karena kan biasanya kita yang masuk. Nah, ini sudah termasuk pajak. Nah, ini contoh. Nah, ibu memilih nanti ini untuk makan yang apa? Yang sudah terpilih yang 35.000. Kita kembali lagi. Nah, nanti kalau misalnya ibu mau misalnya untuk untuk pengadaan misalnya 20 kotak, klik aja sini sampai atau klik 20 di sini. Atau 10 aja dulu lah contohnya. Nah, ini nanti akan tambah ke keranjang, Bu. Setelah kita persetujuan tambah keranjang, maka itu kita akan disetujui dulu oleh pembeli si Bulkis ini. Nah, begitu ini sudah mengokekan atau menyetujui, maka akan timbul pesanan. Pesanan itu nanti akan disetujui oleh KPA atau PA. Akunnya KPA yang masuk di sini siapa kemarin? Ibu. Nah, yang megang akun ibu akan menyetujui. Nah, setelah itu, setelah pesanan terbit, maka akan dilakukan pembayaran. Nah, setelah pembayaran, itu akun yang menyetujui itu adalah bendahara pengeluaran. Siapa sih bendahara pengeluaran? Balik. Ada orangnya. Ada. Belum datang lagi. Nanti dari akun beliau yang akan meningkat, tapi sudah terdaftar belum? Yang bendahara pengeluaran sudah. Nah, kalau ya sudah, nanti itu akan kita inginkan aja, praktekkan aja sebenarnya kalau sebenarnya bisa. Tapi karena di sini ibu, bapak ibu belum ada langganan yang dimasukkan ke dalam FBIS, maka kita tidak akan bisa praktek. Kalau misalnya ada itu sebenarnya kan si penyedia itu bisa kita sandingkan, kalau kira-kira tadi sudah ada penyedianya. Lalu Bu Wis, mana Bos malam itu sudah masuk belum? Yang kita data malam. Sudah ya. Nah, jadi Bu nanti orang yang mungkin ke LPSE aja nanti dengan Pak ini Pak Bayhaki atau Pak Asrani nanti mendaftarkan. Setelah sudah nanti Pak Mamo akan uji coba pembayaran bisa, tapi harus memang harus itu balas misalnya kalau memang ada kegiatan untuk apa atau yang mau dibelanjakan apa. Kalau bisa di sini. Bisa sebenarnya. Karena ini dia fotokopi roli masuk enggak? Yang mana? Roli. Oh, roli. Ah, ini bisa Lepeli bisa. Lepeli. Fotokopi sudah dong. Coba. Lepeli stationery. Bang cetakan. Lepeli. Nah, anu aja, fotokopi aja, penggandaan. Anggap aja bayar. Penggandaan ada kalau awal itu. Ini kayaknya untuk ATK aja bang. Kalau untuk fotokopi ada lah, tambah karena. Ini tuh langganan gue pang sudah masuk ada perlu lagi aku masuk akan kan. Fotokopinya kayaknya enggak ada. Fotokopinya nanti konfirmasi anunasiannya rulingnya kan ada enggak ada masalah. Fotokopi. Ini kayaknya kalau yang terdaftar ini cuma ATK. Tanya kalau yang di fotokopi. Nah. Kalau ATK aja ada. Ada meeting yang juga. Ada kan yang pihak anak belanja yang akan datang nih berapa misalnya? Ada ambil. Yang selain fotokopi ini? Ada ATK. Mungkin ya aku percobaan aja belajar. Kalau awal apa? Mana ya kalau itu? Misalnya apa karena yang mau dibeli? Yang lebih enaknya sebenarnya daftarkan dulu nanti kalau kayak catering itu daftarkan dulu. Jadi kalau misalnya memang momennya kita waktu tidak ada bisa nanti datang aja ke PPJ, bisa nanti kita langsung uji coba transaksi di sana dengan akun Pak Amal. Apa aja yang diperlukan kalau itu mendaftar? Kenapa? Kalau untuk pendaftaran itu sebenarnya mudah.
yang cuma untuk mendaftarkan penyedia itu adalah yang pertama penyedia harus punya NPWP. Yang kedua harus punya surat izin berusaha baik itu dari tingkat RT ataupun kelurahan. Itu aja, tidak perlu dengan yang sampai surat izin berusaha yang dari apa yang kantor penanaman modal itu. Yang penting ada dari RT ataupun dari kelurahan sudah cukup. Itu aja untuk mendaftarkan. Nanti, tapi yang si penyedia ini memang orang-orang yang sebenarnya bisa mengendalikan komputer, gitu. Misalnya adminnya, gitu. Siapa yang adminnya? Punya anaknya kah? Atau sepupunya kah? Atau keluarganya? Nah itu yang di yang punya ini. Yang jadi kalau misalnya kita melakukan pesanan, dia mudah dengan gitu, masuknya karena bisa dengan HP juga ya, Pak. Bisa lewat HP. Nah, bisa lewat HP aja. Enggak perlu harus buka laptop segala. Oh, iya. Nah, apa yang kayak area? Itu sebelah situ. Sebenarnya. Pak, kalau misalnya sampai dia yang sekolah pun karena dibenerin sebagai SMA. Nah, itu permasalahannya. Itu Pak, permasalahannya. Karena kan sebenarnya ini ketakutan untuk melangkah ke digital sebenarnya. Padahal sebenarnya lebih mudah gitu. Mereka melakukan penawaran. Cuma memang kalau dari awalnya memang ribet. Daftar ini dan itu dan ya harus masukkan foto-fotonya. Makanya tadi basicnya Bu, mereka bisa komputer. Karena kalau untuk mengupload gambar, makanannya biar yang foto. Dan di komputer. Kayak lontong tadi, nah lontong si telur plus apa misalnya lontongnya 2, 3 terus tambah apa misalnya aqua, nah itu paketnya berapa. Terus kalau misalnya nasi putih ayam misalnya dia pakai ayam kari, nanti dipoto ayam kari seperti apa dan kayaknya. Dan kalau gua perusahaan sebenarnya mereka yang kemarin udah melakukan mencoba ada aja yang pakai stempel itu nah apa toko ataupun stempel warung gitu yang dijadikan kedudukan tuh. Ini etalasenya tuh kelihatan. Dari si tampilan itu. Kan ada anak belanja ATK kan? Ada. Yang mana? Yang nggak usah terlalu banyak berapa yang? Kertas kan? Kertas. Kertas. Nah, yang mana? Apa? Ini ya F4 folio A4 A4 apa kartu folio fotokopi itu folio ada enggak lah F4 nah tuh tanda anggap aja sepuluh kalau misalnya sudah jadi pembelian sudah sudah tujuh bulan tapi belum terdaftar kan ya udah lanjutkan aja dulu yang itu tapi yang akan datang wajib pakai ini gitu. Tuh. Enggak pokoknya tanggal kita setiap kita belanja tanggal berapa gitu tidak harus misalnya harus tanggal 5 tidak harus tapi yang itu nanti kalau kita belanja di tanggal 10 nah nanti akan dipakai tanggal 9 atau 8 itu sudah diperingatkan kepada KPA masuk ke dalam email invoice-nya bahwa akan terjadi pembayaran kepada PA atau KPA akan segera dilunasi. Update kalau untuk si yang penyedia yang makanya yang untuk masuk MBC ini
orangnya yang pertama cakap dalam berkomputer, walaupun tidak sipilnya atau adminnya aja gitu. Kalau adminnya sebenarnya boleh cuma boleh ya, cuma takutnya nanti kalau pemeriksaan ada konfirmasi dulu sama Hano yang punya. Nah itu gak jadi masalah kalau memang si punya toko, ya udah sampaian aja ini, cuma jangan PNS. Ya, jangan PNS aktif gitu. Ya, ya. Artinya. Ya. Nah, ini contoh kita belanja misalnya Pak Mamo mau kertas berapa ribu? Penjarannya sama Abdul ini 10 ribu. Nah, 10 ribu. Sedangkan tersedia adalah 120. Nah, jadi kalau misalnya nanti tersedia stoknya kurang daripada itu, maka kita menyesuaikan Pak permintaan kita. Bisa ke toko lain kalau memang perlunya banyak. Nah klik, bisa klik ini satu bos. 10. Ini masih bisa di Ada itu kan akun ibu kan pakai email.
akunnya seperti apa atau membuat layanan seperti apa yang gambar yang saya tunjukkan kalau misalnya untuk kayak tadi Pak Mamo untuk minta kertas kertas seperti apa karena kan bisa aja nanti dari bidang ini bukan LPLI yang namanya apa apa namanya penyediaannya yang dipilih gitu bisa toko selamat kan di seberangan selamat kan nanti tinggal koordinasi aja dengan fotokopi jadi nanti koordinasi aja dengan si toko selamat Pak kami ada melakukan ini di MBS Market gitu. Jadi mereka akan apa melakukan langkah tersebut gitu kan melakukan persetujuan dia pembeli nah setelah persetujuan pembeli maka nanti tampil di akunnya Ibu Hamidah. Nah, akun Ibu Hamidah itu akan melakukan persetujuan kembali dan langkah selanjutnya dilanjutkan kio oleh dan pengadaan. Nah, setelah itu nanti yang menerima ini kan bendahara menerima invoice-nya. Pak Banjar. Semua itu pakai akun Ibu Hamidah. Iya, Pian semalam nolak akun Ibu pakai email Pian. Pakai email aku ya aku. Oh, plus satu ya? Iya, satu. Ya waktu belajar kemarin itu pakai itu. Nah, coba jangan di copy. Ini yang bukan di copy di solar ya, di plus satu. Di solar itu. Setelah itu berarti save dulu. Nah, jadi kembali ke akunnya Pak Mamon tadi. Ya, keluar dulu. Yang di bawah. Belajar apa ambil RT dulu? Boleh RT ya?
karena kalau mau belanja nambah meter. Untuk yang pembelian, karena kita berdasarkan tagihan, ambil yang tempat payment. Jadi nanti satu bulan akan diinginkan. Ya, ini harinya berapa hari yang untuk menyertakan kelengkapan dokumen berapa hari? 30. Dan ini kan akunnya Ibu Hamidah yang kita pakai. Nah, nanti ini akan muncul persetujuan.
persetujuan dari Ibu Hamidah, proses tadi itu selesai. Nanti untuk 30 hari atau beberapa hari ke depan, itu yang proses adalah dan akunnya bendahara. Setelah akun bendahara tadi, sama seperti ini juga, persetujuan pembayaran diklik, sudah. Nanti akan muncul ininya, invoice-nya di bawah. Iya, biar makanya mau protes. Atau siapa akun atau ininya, kakaknya kan. Nanti bikin aja pakai satu akun tapi dipegang oleh beberapa orang boleh? Iya. Bentar. Sudah tunggu persetujuan dari LPD-nya.